Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Michelle Nabila. Hari ini aku mau share sama kalian 3 produk yang bisa mencerahkan kulit dengan cepat. Bahkan satu kali pemakaian pun udah kelihatan banget hasilnya. Pokoknya ini produk bagus banget. Kalian pasti penasaran dong produknya apa. Jadi jangan ada yang di skip, pokoknya tonton sampai akhir. Aku bakalan jelasin produknya apa dan cara pakainya kayak gimana. Jangan lupa subscribe dulu channel aku dan juga nyalain tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video yang baru. Oke guys, langsung aja ya. Nah guys, jadi aku tuh kan suka banget sama produk perawatan tubuh, mau itu sabun, mau itu lotion, atau nggak body scrub. Nah jadi sekarang tuh aku excited banget buat sharing ini ke kalian. Tapi aku mau cerita dulu sedikit. Jadi beberapa minggu yang lalu aku itu panas-panasan ya, suka berkebun. Kalau misalkan kamu follow Instagram aku pasti udah tahu kalau aku itu sering berkebun. Kayak nanam-nanam, terus misalnya panen dan lain-lain. Nah aku tuh kalau berkebun dari siang ke sore gitu, gak pernah pakai sepatu gitu ya, paling pakai sandal doang. Dan alhasil kaki aku tuh jadi belang banget, sumpah. Belangnya tuh bener-bener parah menurut aku. Aku bakal kasih lihat ke kalian, nih kayak gini gambarnya. Maaf banget kalau kaki aku sebuluk ini, tapi emang bener-bener belangnya banget kayak gini guys, sumpah. Aku tuh kalau misalkan ke rumah orang lain tuh malu karena ya kalau buka sendal, buka sepatu ya kelihatan banget kan kakinya tuh belang banget kayak gini. Pokoknya nggak enak banget buat dilihat. Dan akhirnya aku pakai produk dari Scarlett Whitening. Ini ada 3 produk. Aku suka banget sama produk dari Scarlett. Pokoknya sesuka itu, banyak banget kan beauty vlogger juga yang nge-review Scarlett dan memang hasilnya tuh bagus-bagus. Pokoknya si Scarlett itu body care yang lagi viral banget, ada di mana-mana. Dan kayaknya si Indonesia Raya pun pakai Scarlett Whitening kayaknya. Nah, jadi di sini aku cobain 3 produk dari Scarlett Whitening. Yang pertama ada body scrub Romansa, yang kedua ada body washnya yang pomegranate, dan yang terakhir aku pakai body lotionnya yang Charming. Nah guys, aku udah pakainya semingguan lebih, pokoknya hasilnya lumayan bagus banget di aku. Kayak gini hasilnya, tapi nih yang aku tunjukin itu, ini adalah hasil pemakaian pertama aku. Pokoknya sebagus ini, bener-bener langsung bikin cerah kulitnya dan juga belangnya itu lumayan memudar, kan bisa lihat sendiri. Nah yang aku suka dari produk Scarlett ini, jadi dia tuh beneran bikin cerah, bukan kayak efek mencerahkan gitu, bukan, tapi walaupun kita bilas lagi pakai sabun atau nggak mau digosok lagi atau gimana pun, tetap cerah kayak gini. Kan ada body care tuh yang misalnya dia mengklaim untuk mencerahkan, tapi mencerahkan itu cuma pada saat itu aja. Kalau misalkan kita mandi digosok pakai sabun tuh pasti langsung hilang gitu loh si cerahnya tuh. Tapi kalau Scarlett ini tuh beda, aku bener-bener kaget banget. Nggak expect sama sekali bakalan kayak begini hasilnya dalam satu kali pemakaian guys. Dan aku bakal jelasin sedikit produk Scarlett ini. Jadi Scarlett itu kan produk lokal, dia itu sudah BPOM juga, jadi aman banget buat dipakai. Semua produk Scarlett itu mengandung glutathione, yang mana kita tahu glutathione itu bagus banget untuk mencerahkan kulit. Dan mengandung vitamin E juga untuk melembabkan kulit, untuk menutrisi kulit, jadi kulit lebih sehat. Nah, aku bakalan jelasin di sini satu persatu produknya. Yang pertama aku bakal review body scrubnya. Ini body scrubnya yang Romansa, aku suka banget. Kemasannya warna pink putih, warnanya cerah, aku suka, punya lucu banget kemasannya. Di kemasannya tuh udah lengkap banget, ada cara pakai, ada ingredientsnya juga, ada kode produksi, ada expired date-nya juga. Nah, kayak gini tuh ya kemasannya. Kemasannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas banget buat dibawa traveling. Ini aku buka ya. Jadi pas pertama aku buka si body scrub ini, dia itu ada segelnya lagi kayak gini tuh. Terus kan aku buka nih kayak gini. Tuh lihat isinya tuh udah segini. Saking sukanya. Dan kalian bisa lihat, ini tuh warna body scrubnya warna putih, kayak lulur aja pada umumnya kayak gimana. Tapi yang membedakan di teksturnya, kan bisa lihat sendiri, ini aku tunjukin ke kalian tuh. Jadi teksturnya itu ya, kayak whipped cream. Tahu kan kalian whipped cream, krim kue itu loh. Tuh lihat, sumpah gila, gokil banget sih. Pokoknya ini tuh scrubnya lembut banget, gak kasar sama sekali. Tapi bisa mengangkat sel kulit mati dengan baik. Pokoknya aku suka banget sama si body scrub dari Scarlett yang ini. Aku tuh belum pernah nemuin body scrub yang kayak begini bentukannya. Tuh, creamy banget. Ini tuh wanginya wangi banget. Bener-bener nempel abis luluran tuh, sumpah aku suka wanginya tuh bisa tahan seharian kayak gitu.
Dan kalau misalkan aku luluran tuh bakalan wangi satu ruangan itu. Kalau misalkan aku luluran di kamar mandi, ya udah, itu baunya tuh sampai nyampe keluar atau enggak. Pokoknya bener-bener wangi banget. Nah guys, jadi aku tuh suka banget sama luluran atau scrubbing. Pokoknya bener-bener suka dan rutin aku lakuin. Kalau misalkan kalian udah nonton video body care rutin aku, kalian pasti tahu aku suka pakai lulur beberapa merek gitu ya. Dan kayaknya aku bakal menggantikan, gak menggantikan sih ya, pokoknya aku bakal masukin si body scrub dari Scarlett ini ke body care rutin aku, karena aku bener-bener suka banget sama hasilnya. Dan kalaupun habis, aku bakalan repurchase terus pokoknya. Tuh guys nih ya, aku gosokin kayak gini, beneran langsung keangkat gitu sel-sel kulit matinya, enak banget. Dan gampang banget keluar si daki-dakinya itu. Tuh kalian bisa lihat, ini tuh wow banget pokoknya. Gila, gokil sih sampai bisa secerah ini tuh. Oke, next produk yang kedua yaitu sabunnya. Ini Brightening Shower Scrub. Warnanya lucu banget, warna ungu. Aku suka sama kemasannya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi pas banget kalau mau dibawa traveling, nggak ribet. Di kemasan juga udah lengkap banget, ada cara penggunaannya, ada ingredients, dan juga ada kode produksinya. Pokoknya aku suka sama si wanginya ini tuh. Wanginya seger banget, kalau misalkan lagi capek terus mandi pakai si sabun pomegranate ini, capeknya tuh langsung hilang seketika gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat nih ya, tuh si sabunnya itu warnanya ungu ya, kayak gini, dan ada butiran scrubnya juga. Butiran scrubnya tuh ya, warnanya merah biru gitu, lucu. Tuh, aku kasih lihat kalian. Tuh. Jadi si butiran scrubnya ini membantu untuk mengeksfoliasi kulit juga. Jadi kulit kita tuh bakalan lebih bersih gitu. Aku pokoknya suka banget. Oke, next ke produk yang ketiga, yaitu ini body lotionnya. Yang charming, aku suka. Ini adalah botol kedua aku. Pokoknya sesuka itu sama si lotion ini yang charming. Ini tuh botolnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi enak dibawa kemana-mana. Botolnya juga pakai botol pump, jadi lumayan enak dipakainya. Dan di atasnya itu ada open and stopnya, jadi bisa dikunci gitu. Kalau misalkan kita bawa kemana-mana, nggak akan tumpah atau nggak bleber atau nggak sengaja kepencet. Pokoknya aman banget. Nah, di kemasannya juga udah lengkap banget, ada cara pakai, ada ingredients, ada kode produksi, ada apa namanya, ada expired date-nya juga. Nah, jadi lotionnya itu warna ungu, lucu banget tuh, aku kasih lihat. Tuh, kayak gini ya, warna ungu pastel, gemes banget. Dan ini tuh nggak perlu pakai banyak-banyak, jadi pakai sedikit juga udah bisa ngeratain ke seluruh badan. Dan si lotion charming ini tuh wanginya mirip parfum Baccarat yang lagi hits itu, pokoknya aku suka banget. Pas awal pakai emang sih aku lumayan agak terlalu wangi buat aku, tapi lama kelamaan sumpah jadi nagih, tau gak sih, aku beneran jadi pakainya sebadan-badan. Dan orang-orang tuh pasti pada nanya pakai parfum apa, padahal cuma pakai lotion doang, jadi beneran wanginya seharian gitu, nempel banget. Nah guys, langsung aja ke cara pakainya. Yang pertama, aku biasanya luluran dulu. Biasanya ya aku scrubbing seminggu 2 kali. Aku pakainya sebelum mandi dalam kondisi badan masih kering. Terus aku olesin body scrubnya ke seluruh badan. Habis itu ditunggu dulu sebentar sampai setengah kering. Terus aku gosok perlahan sampai semua body scrubnya luruh. Nah, setelah scrubbing pakai Scarlett tuh langsung kelihatan banget bedanya, langsung lebih cerah gitu kan. Aku suka banget. Sehabis pakai body scrubnya, aku langsung pakai sabunnya. Aku tuangin sabunnya ke tangan, terus diusapin ke seluruh badan. Habis itu digosok perlahan, karena ada butiran scrubnya juga kan, jadi bagus untuk angkat sel kulit mati kita. Sehabis mandi, pakai sabunnya, terus aku pakai lotionnya juga. Nah, jadi pakai lotion itu benar-benar bagian favorit aku, karena lotionnya itu beneran lembut, wangi, dan bikin kulit jadi cerah seketika. Nah guys, jadi gitu cara pakainya. Aku beneran pakainya rutin karena pokoknya secinta itu sama si produk Scarlett. Padahal produknya tuh udah ada dari dulu ya, tapi aku baru coba sekarang. Pokoknya kemana aja gue selama ini belum pernah coba Scarlett gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kamu juga punya permasalahan yang sama kayak aku, misalnya kulitnya kusam
atau kulitnya belang gitu kan. Kalian bisa cobain si Scarlett ini. Pokoknya aku beneran rekomendasiin produk dari Scarlett, mau itu sabunnya, mau itu body scrubnya, dan juga lotionnya gitu kan. Dan mereka juga punya banyak variannya gitu. Nah, untuk harganya si produk Scarlett ini 75 ribuan, lumayan terjangkau banget, dan isinya juga banyak, jadi awet, bisa dipakai lumayan agak lama. Kalau nggak salah, kalau misalkan kamu beli paket juga harganya jadi lebih murah gitu. Kalian bisa pantengin aja di Instagramnya, follow Instagramnya sekarang di @scarlett_whitening, dan jangan lupa untuk follow akun Shopee-nya mereka. Aku bakalan taruh linknya di description box, jadi kalau misalkan kamu mau beli tinggal klik aja linknya. Nah guys, jadi itu tadi review produk Scarlett dari aku. Pokoknya aku suka banget, kalian wajib coba juga pokoknya. Oke guys, sekian dulu video dari aku hari ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat videonya untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke semua teman-teman kalian. Dan follow juga Instagram aku @michellenap_. Oke guys, thanks for watching my video. See you on my next video, bye-bye.